sekolah jadi tinggal, guru jadi tinggal kan satu deretan. Iya, aksesnya. Jadi guru cuma pergi datang lewat depan rumah saja. Oh, ini mau jadi apa? Persoalan lokasi dengan satu tanah sekolah di kampung Bahan Bandara ini, satu tanahnya tidak ada. Jadi kalau ada guru, apabila kalau yang punya hak adat itu kalau halangi, saya orang kepala kampung juga mau bicara, sudah tidak ada. Karena maksudnya status tanah tidak ada bagaimana? Kan pembayaran hak tanah adat itu kan tidak ada. Oh, jadi ini masih status tanah masyarakat? Iya. Tanah adat ya. Jadi kalau besok ada guru, kalau yang punya tanah adat datang palang. Gugat ya. Gugat, jadi saya orang kepala kampung mau bicara apa? Betul. Anggap saya memang tidak tahu. Betul. Dan selama ini bangun-bangunan ini tidak pernah juga datang di rumah kampung, kepala kampung. Bahkan malah saya ke dinas pendidikan pun, kepala dinasnya jawab saya bahwa ini kita dan kita. Jadi ini aset ini adalah aset yang belum terdaftar di kampung gitu. Ya karena memang secara aturan saya tidak tahu, karena barang ini sampai hari ini saya tidak tahu. Karena tidak pernah ke rumah saya. Pemerintahan kampung tidak tahu. Pemerintah kampung tidak tahu. Pasti ada waktu yang saya cerita sama bupati juga. Karena saya takutnya besok jadi halangan, ada guru baru dong palang. Betul. Terus salahnya ada di siapa? Cuma saya orang kepala kampung, saya sudah bisa bicara. Saya panggil tinggi, paling tinggi saya panggil mari dulu. Coba nanti baru kita cek ke bupati atau bagaimana. Cari jalan keluar. Untuk solusinya. Padahal untuk kita, solusi kita bukan anak yang mau sekolah. Ya. Cuman dong bangun juga, dong tidak pernah hargai kepala kampung. Ini dibangun kapan? Dibangun kapan? Bangunan ini? Dibangun kapan bangunannya? Tidak. Bangun kapan bangunan ini? 2019-2020 kemarin. Jadi berarti status tanah masih milik masyarakat? Ya, masih milik masyarakat. Kalau sudah selesaikan status tanah, pasti secara aturan kita ada tanda tangan juga. Penyerahan itu sudah ada. Tapi hari ini tidak ada. Belum ya. Dan memang ada masyarakat yang punya hak itu ada menunggu. Kapan kalau ada guru, rencana pasti dong. Oh, kalau mereka mulai aktif, rencana kapan aktif? Ya saya tidak tahu ya. Cuman isu di jalan ini seperti itu. Yang punya hak tanah ada dia bicara-bicara. Menunggu saja. Kapan dong mau turunkan guru. Jadi seperti itu. Jadi saya juga kalau dong datang, saya memang tidak tahu. Iya, Pak. Hari ini sampai dari dinas turun juga tidak pernah singgah di saya, cuma lewat-lewat saja. Pak Kepala Kampung, saya minta maaf, tapi kalau Pak Kepala Kampung sendiri melihat bahwa kondisi bangunan ini, apakah ini memang sudah sesuai atau mungkin ada hal-hal lain? Ya saya pikir kalau sekolah sudah ada, ya masalah lapangannya. Kenapa tapi belum bisa selesaikan? Ada air banyak ya tergenang ini. Kalau umpamanya hari ini umpamanya anak-anak sekolah ya, kira-kira bagaimana air ini? Masih tidak mengerti, karena selamanya seorang kepala dinas kah dari dinas pun namanya dinas pendidikan tidak pernah singgah saya perumah. Nah itu tidak pernah menyampaikan apapun. Ngomong apa untuk apa tidak ada. Jadi memang saya tidak tahu. Cuma pasti ada waktu yang saya akan ketemu bupati cerita. Sekarang air yang genangan ini saja kan rumput sudah tinggi begini. Kalau pas jam begini kalau ada guru yang ada, terus anak-anak mau sekolah, terus kalau air genangan seperti ini, kira-kira bagaimana? Jadi itu yang memang saya mau bilang baik juga akan salah. Tapi pasti ada waktu yang saya akan cerita dengan bupati juga. Ya. Di dalam ruang kelas itu sudah ada apa namanya? Perabot atau bagaimana? Aduh, abang saya belum pernah masuk di dalam ruangan itu, jadi saya tidak tahu. Kan memang saya tidak pernah datang. Mereka datang panggil saya atau untuk begini Pak Kampung, mari kita sama-sama dulu lihat-lihat bagaimana. Tidak ada jadi. Memang saya tidak tahu.
Tapi kira-kira jumlah siswa berapa banyak? Karena saya lihat ini ada 3 ruang kelas ya. Ya sekitar 40-an lah. Oh, SD ya. Oke, sudah. Satu yang tahu tahu sih. Ayo lagi jalan ini. Mm-hmm.